teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, tahu banget nih kemarin pasti udah nungguin video saya kan. Tapi untuk kemarin saya emang enggak upload karena kemarin saya tuh emang lagi sakit dan benar-benar enggak memungkinkan banget kalau saya tuh mau upload video. Di video saya kali ini, saya juga mungkin gak bakal cerewet, gak kayak biasanya. Karena kalau mau cerewet, itu kayaknya saya belum mampu. Nah oke, lanjut dulu ya ke videonya. Ini saya tuh lagi unboxing rak IKEA. Rak IKEA ini itu kayak rak impian saya. Saya baru beli sekarang karena ya karena baru ada rezekinya itu sekarang. Untuk harganya ini tuh sekitar 280 ribuan aja. Dan untuk ongkir ke Karawang itu 15 ribu. Jadi ini semua totalnya itu 305 ribu. Untuk rak IKEA-nya ini emang yang ukuran gede ya, bukan yang ukuran kecil. Karena kalau ukuran kecil itu saya kan udah ada di rumah yang dibikinin sama Pak Suami. Jadi ini saya sengaja banget belinya itu ukuran yang gede. Untuk pengemasannya ini tuh lumayan rapi ya, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Walaupun ini nggak dilapisin pakai bubble wrap, tapi insya Allah aman sampai di rumah teman-teman semua. Dan untuk pengirimannya ini juga cepet ya. Jadi kemarin saya pesen, 2 hari kemudian udah nyampe di rumah saya. Untuk ngerakitnya ini juga gampang banget karena cuman ada baut sama ada kunci letter L-nya. Jadi misalkan nggak dibantuin sama Pak Suami itu juga mudah banget ya kalau kita lakuin sendiri. Waktu saya bikin video ini itu emang sebelum saya sakit. Biasanya kalau saya tuh nggak sakit, setiap harinya saya tuh selalu bikin video, entah video apa gitu, selalu nyetok ada video. Dan waktu ngeditnya pun ini sebelum saya sakit. Jadi ini waktu saya setelah sakit, saya tinggal dubbingnya aja. Maaf banget ya teman-teman semua kalau di video saya kali ini saya tuh suaranya agak kurang semangat, nggak kayak biasanya. Pengen minta doanya aja dari teman-teman semua, semoga saya cepat sembuh dan saya bisa dubbing kayak biasanya lagi. Amin. Buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan ya. Misalkan nih teman-teman memang udah capek, ya udah istirahat aja dulu, jangan dipaksain ya. Bener banget ya, sehat itu emang mahal harganya. Kalau lagi sakit kayak saya, itu kan lidah rasanya pahit. Jadi makan apapun ya rasanya pahit, rasanya nggak enak gitu loh. Kira-kira betul apa betul? Kalau betul, ayo komen ya di bawah. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang kemarin udah DM di Instagram saya nanyain, Bunda Alea kok nggak upload video gitu. Maaf ya, untuk DM-nya belum sempat saya balesin karena kemarin saya tuh emang bener-bener kayak nggak mampu megang HP. Baru sekarang ini, baru hari ini saya tuh bisa megang HP lagi. Jadi satu keluarga kemarin itu emang lagi pada sakit semua. Yang pertama Pak Suami yang sakit. Selang 2 hari ataupun 3 hari alhamdulillah Pak Suami udah sembuh. Terus lanjut lagi sakitnya nular ke Alea. Alea sakit lah. Alea tuh kayak muntah-muntah, demam. Tapi untungnya demamnya itu gak yang terlalu tinggi banget. Terus selang 2 hari alhamdulillah udah sembuh. Jadi Alea sakit itu hari Minggu sore, sakitnya itu hari Minggu sama hari Senin aja. Dan untuk hari Selasa alhamdulillah udah kayak biasanya lagi. Nah terus hari Minggu malamnya, berarti malam Senin ya, sekitar jam 1, berarti kan itu udah hari Senin. Saya tuh kayak menggigil banget, dingin banget. Alhasil saya tuh ngebangunin Pak Suami minta diselimutin lagi gitu. Karena pakai satu selimut itu gak kuat, jadi harus pakai 2 selimut. Mana pas Alea sakit ya, jadi hari Minggu malam itu habis maghrib sampai jam 12 malam saya tuh kayak nggak tidur. Tidur itu kayak ayam-ayaman gitulah. Pokoknya bangun, tidur. Karena kan Alea kalau sakit itu emang rewel banget ya. Yang nggak Alea doang sih, semua anak-anak kalau sakit itu kan emang rewel. Mungkin karena saya tuh kecapean juga kali ya, sakitnya itu nular lah ke saya. Dan hari Seninnya saya juga masih sakit, masih demam, kepala saya juga pusing banget, badan saya juga pegel-pegel semua, punggung saya juga ikutan sakit. Dan yaudah alhamdulillah sih untuk hari Selasa saya udah mendingan banget. Nah oke, lanjut dulu ya ke videonya, jangan kebanyakan cerita ah Bunda Alea, kebiasaan banget ya. Nah untuk dispensernya ini saya singkirkan terlebih dahulu, dan untuk tempat berasnya saya juga singkirkan terlebih dahulu. Untuk rak ini sekarang saya taruhnya di tempat yang tadinya itu buat naruh dispenser. Terus untuk semua panci-panci saya, wokpen saya, sama wajan saya, ini saya taruh di rak ini aja. Karena kalau mau ditaruh di bawah semua, itu emang sempit banget, makanya saya tuh beli rak ini. Terus yang bagian nomor 2, ini saya taruh aja keranjang yang kemarin saya beli yang harganya itu cuma 5 ribuan aja.
Yang dua, ini keranjangnya buat naro susunya Alea. Yang satu, saya tuh masih bingung buat naro apaan. Nah, untuk tempat gelasnya, tadinya itu mau saya taruh di situ. Tapi saya tuh masih galau, karena waktu saya goyang-goyangin, itu raknya goyang-goyang. Makanya nggak jadi saya taruh di situ. Takutnya waktu Alea megang raknya, nanti gelasnya bisa jatuh dan nibanin Alea. Tahu nibanin nggak ya? Nibanin itu kayak ngejatuhin Alea gitu loh. Ah, bunda Alea ada-ada aja ya, bahasa Jawanya diikutin mulu. Nah, ini untuk keranjang yang belum saya isi. Tadinya kan mau saya taruhin tenggo sama french fries, tapi ternyata nggak nyukup. Makanya saya taruhin aja mie pedas geledek sama abon yang kemarin saya beli di Indomaret. Ini saya juga pengen liatin ya sama teman-teman semua. Kalau kemarin saya juga abis beli keranjang ini, sebenarnya ini tuh keranjang laundry, tapi saya jadiin aja buat keranjang sampah. Saya tuh pengen ya kalau naruh sampah apapun itu nggak kelihatan di mata saya. Makanya saya beli keranjang laundry ini. Untuk harganya ini tuh sekitar 50 ribuan. Saya agak lupa-lupa ingat karena saya belinya juga udah lumayan lama, sekitar 1 minggu yang lalu. Kalau teman-teman ada yang pengen linknya, tinggal komen aja ya di bawah, atau teman-teman bisa cek aja di description box, semua udah ada linknya di bagian yang paling atas. Oke, lanjut lagi untuk raknya. Tadi kan saya pindahin, tadinya kan raknya itu emang di sampingnya boneka. Ini saya pindahin aja ke bawahnya ambalan sudut. Terus kalau untuk dispensernya, ini saya taruh aja di tengah-tengah. Nah, kalau di sampingnya dispenser, bakal saya taruhin rak yang ini. Kira-kira gimana menurut teman-teman semua? Apakah malah kelihatan berantakan ataukah malah kelihatan lebih rapi? Ayo komen ya di bawah. Sebenarnya kalau menata rumah kayak gini, saya tuh emang kurang jago karena saya tuh bingung biar kelihatan enak dipandang mata itu harus kayak gimana gitu loh. Untuk meja makannya, saya taruhnya kayak gini aja sekarang, terus saya agak majuin dikit biar nanti yang sebelah sana itu nggak terlalu sempit banget. Untuk kursinya, ini saya taruhin lagi aja ya di bawahnya meja makan. Terus yang bagian bawah yang tadinya buat naro rak yang Pak Suami bikin sendiri sama rak kayu, ini saya juga sapuin karena ada kotor-kotornya ya, walaupun sedikit. Nah, ini di wall foamnya tadi tuh ada kotorannya sedikit banget, makanya saya lap-lapin aja pakai pel-pelan. Untuk lantainya ini juga saya pel ya biar kelihatan kinclong. Lanjut lagi ya, ini karpetnya saya taruh di pinggir aja. Aduh, ada cicak lewat nih. Terus untuk bonekanya saya taruh di bagian pojok aja. Dan tara, untuk hasilnya kayak gini. Gimana menurut teman-teman semua? Tadinya saya tuh agak galau ya, posisinya kayak gini kira-kira Pak Suami suka atau enggak. Dan alhamdulillah banget setelah Pak Suami pulang kerja, terus ngeliat kok ruang makannya itu berubah, kata Pak Suami, kalau tampilannya kayak gini, kalau menurut saya itu emang lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Alhamdulillah ya kalau Pak Suami itu suka. Nah, ini saya rubah lagi ya. Untuk dispensernya saya taruh aja di bagian pojok. Untuk raknya saya taruh di tengah-tengah. Gimana menurut teman-teman semua? Ayo komen juga ya di bawah. Kira-kira lebih cocok dispensernya ada di tengah ataupun ada di pinggir? Ayo komen ya di bawah. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya tuh mau bikin zupa sup. Alhamdulillah akhirnya saya tuh berhasil juga ngeeksekusi zupa sup. Tadinya saya tuh agak ragu-ragu ya, ini kira-kira kalau saya bikin zupa sup sendiri rasanya enak atau enggak. Dan ternyata alhamdulillah rasanya itu mirip kayak yang ada di luar-luar sana. Untuk sayurannya di sini saya tuh pakai kentang, pakai wortelnya sedikit aja, pakai daun seledri sama pakai jagung. Terus saya di sini juga pakai ayam. Untuk ayamnya saya pakainya sedikit aja. Nanti saya ambil yang bagian dadanya aja, bukan dadanya, di bagian dagingnya aja. Kalau untuk tulang-tulangnya nggak saya ikutin. Nah, untuk kentang sama wortelnya ini saya tuh ngirisnya emang bener-bener kecil banget ya. Teman-teman juga bisa ngeliat sendiri kan. Terus untuk jagungnya nanti saya bakal irisin aja pakai pisau. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira udah pernah bikin zupa sup atau belum? Kalau udah pernah bikin, ayo komen ya di bawah. Kira-kira resep yang saya pakai itu sama nggak kayak teman-teman semua? Kalau di sini saya tuh cuman pakai Royco ayam. Terus saya juga pakai bawang putih. Cuman bawang putihnya bukan pakai bawang putih yang bubuk. Di sini saya tuh pakai bawang putih yang saya geprek sendiri aja, yang saya ulek. Terus saya juga pakai lada, pakai garamnya sedikit aja. Untuk yang terakhir nanti saya pakai tepung maizena juga. Kalau di resep YouTube itu emang pakainya tepung terigu sama dikasih tepung aci. Perbandingannya saya agak lupa-lupa ingat, kayaknya mah tepung terigunya 1 sendok makan, kalau tepung aci atau tepung tapiokanya itu 2 sendok makan. Jadi 2 banding 1. Tapi di sini saya tuh pakainya tepung maizena aja.
Untuk kulitnya di sini saya tuh pakainya pastry puff aja yang udah jadi ya, biar gampang. Kalau saya misalkan mau ngulenin sendiri, saya tuh takutnya nggak jadi dan nanti waktu saya oven itu nggak ngembang. Karena saya tuh tipe orang yang kurang suka ngulenin ya. Kalau ngulenin itu kan emang butuh waktu yang lama banget, sedangkan saya tuh kurang sabar gitu kalau harus ngulenin lama-lama. Nah untuk ayamnya ini saya juga irisin kecil-kecil kayak gini, teman-teman bisa ngeliat sendiri lah ya. Setelah semuanya keiris, ini langsung aja saya didihkan air, gak banyak-banyak, cuman segini aja, terus saya tutup ya. Nah kalau udah mendidih kayak gini, tinggal dimasukin aja jagung, terus wortel sama kentangnya. Ini sengaja ya, saya masukin semuanya jadi satu, karena kan waktu saya ngirisin wortel sama kentang itu kecil-kecil banget, jadi mungkin itu nanti matangnya bakal barengan. Untuk daun seledrinya, ini saya masukinnya nanti terakhiran aja. Nah ini saya aduk-aduk jadi satu. Tadi tuh udah saya masukin ya bawang putih, sama saya masukin juga garam dan Royco. Cuman lagi-lagi emang gak masuk di video. Untuk ayamnya ini juga saya masukin aja waktu si wortel, kentang sama jagungnya udah lumayan mateng. Karena ayam kalau diirisin kecil-kecil itu emang cepet banget ya matengnya. Nah ini saya lagi masukin lada. Untuk masukin ladanya terserah teman-teman semua ya. Kalau saya mah emang sedikit banget, gak banyak-banyak, karena kan ini juga buat Alea. Kalau kepetesan nanti kasihan ya Aleanya. Untuk tepung maizenanya ini teman-teman pakainya sesuai selera aja ya. Kalau saya mah sukanya gak yang terlalu kental banget, jadi sukanya itu yang kayak gini aja. Untuk ovennya ini emang lagi saya panasin terlebih dahulu. Jadi untuk manasinya ini waktunya 20 menit, terus suhunya itu 180 derajat, apinya itu api atas bawah. Sambil nunggu ovennya panas, di sini saya tuh mau masukin supnya terlebih dahulu. Waktu saya pegang, waduh ternyata panas ya, alhasil nggak jadi saya pegang, saya taruh aja lagi di atasnya loyang. Untuk bikinnya ini dua dulu ya. Jadi misalkan nanti Pak Suami udah pulang kerja dan pengen bikin, langsung cus saya bikinin aja. Untuk kulitnya ini saya naruhnya kayak gitu aja, terus tinggal saya masukin aja ke dalam ovennya. Dan ini udah mateng, hasilnya kayak gitu, kulitnya bener-bener ngembang banget. Waktu ngoven ini kira-kira sekitar 25 menit ya. Dan ya udah sampai sini aja video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.